Apa jadinya jika alien menculik manusia untuk dijadikan sumber energi? Inilah gambaran singkat yang ada di film Abduction ini. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria berbadan besar yang sedang mendorong gerobaknya yang berisi manusia. Manusia itu kemudian ditumpuk-tumpuk di sebuah ruangan. Di leher bagian belakang pria itu tampak sebuah benda mirip laba-laba dengan batu biok hijau yang menyala di tengahnya. Lalu tampak seorang pria besar lainnya yang mencabut benda mirip laba-laba itu dari leher orang-orang itu. Batu gioknya tampak sudah tidak menyala lagi. Di antara orang-orang itu, seseorang bernama Quinn tampak tersadar. Ia kemudian menyelinap masuk ke ruangan lain. Di sana, ia melihat putrinya yang bernama Lucy yang dikurung dan tak mengenalnya. Di lehernya juga ada laba-laba itu. Dan saat dia akan mencabut benda itu, tiba-tiba di belakangnya seseorang mengatakan jika ia mencabutnya, maka Lucy akan mati. Dan kemudian anak buahnya mengepung Quinn, dan Quinn kemudian bertarung dengan mereka. Ia mencabut benda-benda itu dari leher anak buah orang itu dan mereka pun roboh. Quinn kemudian akan menyerang pria aneh itu. Namun pukulan tinju pria itu membuat Quinn terlempar hingga menjebol sebuah dinding. Dan ia tercebur ke sebuah sungai. Namun saat keluar, Quinn tiba-tiba berada di sebuah taman air mancur di Vietnam. Cerita kemudian beralih ke sebuah kota di Vietnam. Tampak ada seorang pria bernama Connor yang sedang mengawasi sebuah klub. Dua orang pria besar tampak berjaga. Lalu tampak pula seorang pria Rusia bernama John yang baru saja keluar dari toilet. Dan sedetik kemudian, Connor langsung menghajar orang itu. Ia bertanya wilayah siapa ini. Dan John menjawab, ini adalah wilayah Tuan Tran. Connor meminta kepada John agar mengatakan kepada bosnya untuk membawa seluruh PSK-nya keluar dari Vietnam. Connor kemudian pergi, tampak mayat bergelimpangan di klub itu. Connor kemudian menemui Tuan Tran bosnya. Ia menerima bayaran terakhirnya. Ia akan pensiun bekerja sebagai gangster. Ia ingin berjualan mie ayam. Sementara itu, Quinn yang kebingungan terus berjalan. Ia mencuri sebuah jaket yang dijemur. Ia tak tahu namanya sendiri. Ia juga menjadi gagap bahkan tak dapat mengingat apapun. Ia terus berjalan sambil terus berusaha meminta bantuan. Tapi ia selalu gagap. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah foto Lucy di kantong celananya. Ia kemudian teringat peristiwa di kastil itu lagi. Tapi ia tak ingat jika Lucy adalah anaknya. Di sisi lain, Connor yang akan pensiun kini telah sampai di rumahnya. Istrinya Maya tampak tak bahagia. Sudah sejak lama, Connor berjanji untuk pensiun sebagai gangster. Tapi lagi-lagi, ia bekerja kembali. Ia tak peduli dengan uang haram yang banyak. Dan malam itu, dengan sedih Maya menatap suaminya yang tertidur di atas sofa rumahnya. Di tempat lain, Quinn yang tidak mendapatkan bantuan, ia tidur di emperan sebuah toko. Hingga dua orang Satpol PP mengusirnya. Awalnya, Quinn berusaha untuk bicara baik-baik. Tapi dua orang itu tetap mengusirnya, sehingga Quinn akhirnya memukul kedua orang itu. Namun saat Quinn lengah, salah seorang dari mereka menyetrumnya hingga pingsan. Connor yang malam itu tidur di sofa tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara teriakan Maya dari dalam kamarnya. Di sana, tampak orang-orang berpakaian aneh yang akan menyulik Maya. Connor kemudian menembak orang itu. Namun saat orang itu membuka tangannya, pelurunya hancur berkeping-keping. Dan orang itu kemudian seperti membawa Maya ke dimensi lain. Tapi untungnya itu cuma mimpi. Connor kemudian memeriksa kamar Maya. Ia tak menemukan Maya ada di sana.
Connor yang masih kebingungan kemudian mendengar teleponnya yang berbunyi. Itu adalah dari Sony, anak buah Tran yang mengatakan jika orang Rusia akan mendatanginya. Dan Connor menjawab jika sepertinya mereka sudah datang. Connor lalu melihat di luar kamarnya dua orang anak Maklov sudah menunggu. Dan dia pun segera menembaknya. Sadar temannya tertembak, anak buah Maklov yang lainnya pun segera mengepungnya. Satu persatu Connor dapat mengalahkan mereka semuanya. Namun tiba-tiba, anak buah Maklov yang bernama Andre menodongkan pistol ke kepala Connor dan ia pun ditangkap. Connor dibawa menghadap Maklov. Mereka tak terima atas serangan Connor di klub mereka beberapa hari yang lalu. Connor lalu menanyakan di mana istrinya. Tapi Maklov malah kebingungan dengan pertanyaan Connor. Ia kemudian akan menyiksa Connor. Namun saat mereka lengah, Connor kemudian menyerang dan membunuh semua orang yang ada di situ. Sementara itu, Quinn rupanya dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Ia melihat dua orang perawat membuang foto Lucy. Quinn kemudian marah dan akan menghajar mereka. Dan ia pun disuntikkan obat penenang. Tak lama kemudian, seorang dokter wanita bernama Anna datang. Ia menanyakan siapa orang itu. Dan perawat itu mengatakan jika orang itu tak memiliki identitas. Anna kemudian meminta mereka untuk menyiapkan ruangan untuk Quinn. Sedang Connor kemudian kembali menemui Tuan Tran. Ia menceritakan tentang hilangnya Maya kepada Tran. Dan Tran mengatakan jika ia akan menggunakan semua jaringan yang dimilikinya untuk membantu Connor. Setelah Connor pergi, Tran sepertinya mengetahui keberadaan Maya. Ia tak menyadari jika Connor telah memasang alat penyadap di bawah meja rumahnya. Ia mendengar Sony mengatakan jika Maya memiliki DNA yang dibutuhkan. Dan mereka akan mendapatkan berlian senilai 20 juta dolar. Connor yang terus mendengarkan percakapan Sony dan Tran, kemudian mengikuti Sony yang akan pergi menggunakan mobilnya. Sony rupanya akan berbisnis dengan Yuri. Ia memberikan sebuah benda berbentuk lingkaran yang dibutuhkan Yuri. Ia memberikan imbalan berupa berlian senilai 20 juta dolar. Yuri bahkan mengembalikan tangan Sony yang hilang. Connor yang melihat itu kemudian menodongkan senjatanya. Tetapi Yuri dengan kesaktiannya membuat senjata Connor berantakan. Setelah mempecundangi Connor, Yuri pun kemudian pergi melalui sebuah cahaya ke dimensi lain. Dan setelah Yuri pergi, Connor lalu menghajar Tony. Ia memintanya untuk mengatakan di mana istrinya. Tapi ia tak mau mengatakan. Connor yang kehilangan kesabaran kemudian mengancam Sony akan memotong tangan barunya. Dan Sony pun kemudian menceritakan jika Maya telah diculik oleh Yuri. Maya memiliki DNA yang dibutuhkan Yuri untuk membuka sebuah portal untuk kembali ke dunianya. Sony juga mengatakan jika Yuri membawa Maya ke taman air mancur di distrik Chong. Di sisi lain, Quinn kini perlahan mulai berhasil mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Ia menceritakan kepada dokter Anna tentang penculikan anaknya. Tapi ia tak dapat mengatakannya dengan lancar. Ia selalu gagap dan susah untuk berbicara. Ia mengatakan jika ada yang aneh di air mancur itu. Anna kemudian memeriksa kasus orang hilang yang diceritakan Quinn di internet. Tapi ia sangat terkejut. Ia menemukan sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1985, di mana di sana terdapat gambar Quinn. Anna kemudian kembali menemui Quinn. Ia menanyakan tahun berapa sekarang. Dan Quinn mengatakan jika sekarang adalah tahun 1985. Quinn tak percaya ketika Anna mengatakan jika sekarang adalah tahun 2018. Anna kemudian menemui gurunya yang bernama Dao. Ia ingin menunjukkan artikel tentang Quinn. Dan tanpa sengaja, Dao mengatakan jika keponakannya pernah melihat UFO di Taman Air Mancur Victory.
Anak kemudian teringat cerita Queen yang mengatakan jika pertama kali datang keluar dari taman itu. Dan ia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke sana. Di taman itu tampak Connor yang merasakan keanehan. Ia merasa sangat kelelahan. Ia bahkan kesulitan untuk sekedar berdiri. Sementara Anna di sana, ia melihat seorang pria aneh yang melihatnya sambil memakan ikan. Ia juga melihat Connor yang berlari. Tapi sedetik kemudian, ia kembali lagi dari tempat yang sama. Connor kemudian menjelaskan jika ada yang tidak beres dengan tempat itu. Ia menunjukkan sebuah pohon di tengah taman yang ketika didekati semakin menjauh. Connor juga menunjukkan sebuah bayangan kastil di HP Anna. Tapi ketika di tengah kastil itu tidak ada. Anna kemudian mengajak Connor untuk menemui Queen. Sementara itu di rumah sakit jiwa itu, Queen menerima tamu yang mengaku dari petugas imigrasi. Namun begitu ia melihat tanda laba-laba itu, Queen segera menyadari jika mereka bukanlah manusia biasa. Dan pertarungan pun segera terjadi. Sedangkan Anna dan Connor baru saja datang langsung berusaha untuk membantu Queen. Tapi orang-orang itu sepertinya tak bisa mati. Hingga akhirnya Queen mencabut laba-laba di tengkuk mereka. Queen kemudian mengatakan jika mereka harus segera kembali ke taman. Karena dari sanalah semuanya dimulai. Namun mereka sangat terkejut. Karena ketika mereka sampai di sana, tempat itu sudah hancur. Petugas mengatakan jika terjadi sebuah ledakan. Mereka pun kemudian segera pulang. Anna kemudian menghipnotis Queen. Di alam bawah sadar, Queen mulai mengingat semua peristiwa yang dialaminya. Dimulai saat Lucy hilang. Namun sepertinya Yuri selalu menghalanginya meskipun di alam bawah sadar. Tapi ketika mendengar kata Lucy, Queen sepertinya mendapat kekuatannya. Ia kemudian teringat ada seorang dokter yang bisa membantunya yang bernama Dr. Xiao Gong. Dan mereka pun kemudian menemui Dr. Gong. Dr. Gong awalnya tak mau membantu mereka. Tapi Queen mengatakan jika ia pernah membantunya dulu. Anaknya telah diculik. Dan Dr. Gong pun kemudian membawa mereka masuk ke rumahnya. Di sana, Queen melihat sebuah alat yang dilihatnya di dalam kastil Yuri. Dr. Gong mengatakan jika itu adalah kompas laupan. Alat semacam itu digunakan oleh orang pada masa lalu untuk pergi ke dimensi lain. Dibutuhkan sebuah jarum magnetik untuk menggunakan alat itu. Dr. Gong lalu menunjukkan alat lainnya. Alat itu dapat digunakan untuk melihat dimensi lain di sekitarnya. Queen juga pernah melihatnya di kastil Yuri. Dr. Gong lalu memberikan sebuah benda seperti mutiara. Ia meminta Queen untuk memasukkannya ke sebuah lubang di dimensi itu. Namun tiba-tiba, Yuri datang merebut alat itu. Ia juga kemudian mengeluarkan asap yang membuat semua orang menjadi pingsan. Ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di kastil Yuri. Tampak anak buah Yuri sedang memasangkan benda berbentuk laba-laba itu ke tengkuk orang-orang. Di sana juga ada Connor dan Dr. Gong yang sedang menunggu gilirannya. Namun Dr. Gong mengatakan kepada Connor untuk melarikan diri dan dia akan mengalihkan perhatian anak buah Yuri. Dr. Gong pun berteriak dan seketika orang itu mencekiknya. Connor yang melihat itu pun berusaha membantunya dan melumpuhkan si tinggi besar itu. Kemudian ia mengambil alat yang untuk digunakan memasang laba-laba itu. Kemudian Connor bertemu dengan Queen. Queen yang telah dipasang laba-laba di tengkuknya pun menyerang Connor. Dan akhirnya mereka pun saling bantai. Berkali-kali Connor meminta kepada Queen untuk sadar. Tapi Queen tak juga sadar. Hingga akhirnya saat Connor terdesak, dia meneriakkan kata Lucy dan seketika Queen pun tersadar. Dengan segera, Connor melepaskan laba-laba yang menempel di tengkuk Queen dengan alat itu. Mereka berdua kemudian segera bersatu untuk mencari orang-orang yang dicintainya. Namun tiba-tiba, terdengar suara Anna yang memanggil. Terlihat Anna sudah berubah menjadi sangat tua.
Dan tak lama kemudian, muncul tiga orang sosok mirip anak. Sosok itu mengatakan jika mereka membutuhkan fisik yang lebih kuat. Ia juga kemudian menunjukkan wajah aslinya yang mengerikan dan juga gas beracun yang membuat Quinn dan Connor seketika pingsan. Dan saat terbangun, mereka sudah bergantung dengan tangan terikat. Mereka melihat orang-orang yang mereka cari selama ini terkurung dalam sebuah sangkar besi. Yuri mengatakan jika ia membutuhkan energi chi dari orang-orang dengan DNA khusus itu untuk membuka gerbang dimensi ke alamnya. Tak lama kemudian, dari batu giok laba-laba setiap orang itu menyala dan membentuk sebuah formasi yang menuju ke pusat dimensi. Kulit orang itu juga mulai menua. Namun tiba-tiba, Connor dapat meloloskan diri dan mendorong sosok mirip anak itu masuk ke dalam gerbang dimensi. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Orang-orang itu kemudian tersadar. Lucy kini dapat berkumpul kembali bersama ayahnya. Sedangkan Maya harus menahan kesedihannya. Namun sekaligus ia bangga karena Connor suaminya kini adalah seorang hero. Dan film pun usai. Di akhir cerita, Maya mendengar suara Connor yang meminta tolong kepada Maya dari dalam radio. Benarkah itu Connor? Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Abduction. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.